Lesti Kejora dikabarkan tidak bisa nyanyi lagi usai alami pergeseran leher. Begini reaksi Inul Daratista. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Penyanyi dangdut Inul Daratista menjadi salah satu artis yang begitu terpukul saat mengetahui Lesti Kejora diduga mengalami KDRT. Pasalnya Lesti sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Sayang, Inul tidak bisa berbuat lebih untuk membantu permasalahan yang tengah menimpa rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bahkan Inul juga belum bisa bertemu dengan Lesti. Saya sudah koordinasi juga tidak bisa untuk diketemuin, biar istirahat dulu, jadi saya sampai hari ini belum ada kabar apapun lagi, ujar Inul Daratista saat ditemui di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Inul juga tidak bisa berkomentar banyak terkait dengan isu yang menyebutkan bahwa Lesti tidak bisa bernyanyi lagi gara-gara mengalami cedera di leher. Seperti diketahui, pasca dibanting oleh Rizky Billar di kamar mandi, tulang leher Lesti Kejora geser. Belum lagi Lesti juga sempat dicekik oleh Rizky Billar. Saya sendiri nggak tahu ya, jadi mohon maaf, ucap Inul dengan singkat. Inul berujar bahwa sampai saat ini dirinya belum bisa menghubungi Lesti ataupun menerima kabar dari keluarga penyanyi 23 tahun itu. Belum Lesti nggak bisa dihubungi, nanti kabar selanjutnya dikasih ya kan? Karena saya sampai saat ini belum ada kabar apapun dari pihak Lesti, tutur Inul Daratista. Istri Adam Suseno itu juga menegaskan bahwa Lesti Kejora sudah pulang dari rumah sakit dan memilih beristirahat di rumah orang tuanya. Kita tunggu saja kabar berikutnya karena Lesti mungkin sudah keluar dan istirahat di rumah tidak bisa diganggu, tutur Inul Daratista. Olah TKP KDRT di rumah Lesti Kejora, Ketua RT sebut Rizky Billar tinggalkan rumah saat polisi datang. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di rumah Lesti Kejora dan Rizky Billar di Cilandak, Jakarta Selatan. Namun sesaat setelah polisi datang, Rizky Billar justru meninggalkan rumah bersama sopirnya. Bilarnya pasalnya kesannya keluar sama mobil, polisi masuk Billar keluar, ucap Yani, Ketua RT setempat kepada wartawan. Yani mengatakan dirinya turut menemani dan mengawasi proses olah TKP yang dilakukan oleh polisi. Ia juga menyebut ada beberapa tempat yang diperiksa polisi, kamarnya Lesti, kamar mandi, udah itu doang, ucapnya. Menurut Yani, polisi hanya memotret beberapa ruangan tanpa membawa barang bukti apapun. Enggak ada, cuma foto doang, ungkapnya. Lesti dan pihak keluarga diketahui tidak berada di rumah saat proses olah TKP. Namun kakak kandung dari Rizky Billar, Yudi Revan, disebut berada di lokasi saat olah TKP berlangsung. Kakaknya Billar doang, Lesti gak ada, dari keluarganya gak ada, kata Yani. Sebelum kasus tersebut mencuat ke muka publik, Yani berkata bahwa dirinya tidak pernah bertemu Lesti maupun Billar. Padahal kedua pasangan itu sudah menempati rumah tersebut selama 1 tahun lebih dengan status mengontrak. Yang saya tahu kontrak rumahnya lagi dibetulin, tapi saya gak tahu rumahnya di mana, ungkapnya. Sebelumnya, Polres Jakarta Selatan menyatakan menemukan ada unsur kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan terlapor, yakni Rizky Billar. Yani selaku Ketua RT awalnya tidak mengetahui tentang kasus KDRT Lesti Kejora dan Rizky Billar tersebut sampai informasi tentang keduanya beredar luas. Kalau keributan saya nggak tahu, KDRT aja nggak lapor. RT langsung ke polisi, jadi saya nggak langsung kejadiannya gimana, tuturnya. Keluarga Lesti Kejora buka suara soal proses hukum kasus KDRT. Keluarga Lesti Kejora buka suara mengenai proses hukum dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Rizky Billar.
Sandi Alvin selaku kuasa hukum Lesti mengatakan pihak keluarga sang penyanyi dangdut menyerahkan penyidik kasus tersebut kepada polisi. Laporan awal diberikan kepada Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk proses hukum, keluarga sudah menyerahkan seluruhnya ke pihak kepolisian, kata Sandi Arifin. Kasus dugaan KDRT Rizky Billar terhadap Lesti Kejora sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan. Peningkatan status itu merupakan tindak lanjut dari penemuan dugaan pelanggaran pidana dalam peristiwa tersebut. Tak hanya itu, polisi juga memastikan agenda pemeriksaan Rizky Billar terkait dengan kasus dugaan KDRT terhadap Lesti Kejora. Rizky dipastikan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Hari Kamis tanggal 6 Oktober kami panggil Billar ya, ujarnya Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi. Nurma mengatakan penyidik telah melakukan gelar perkara pada Senin. Menurutnya penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa sejumlah saksi kasus dugaan KDRT tersebut. Selain itu, ia mengatakan penyidik sedang melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di kediaman pelapor dan terlapor di kawasan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Nurma mengatakan proses olah TKP juga masih berlangsung sampai saat ini. Ia olah TKP sekarang dan masih berlangsung, tuturnya. Sebelumnya pihak keluarga Rizky Billar juga membuka suara melalui sang kakak Yudi Revan. Ia tak banyak memberikan komentar terhadap tudingan kasus KDRT oleh Billar terhadap istrinya Lesti Kejora. Yudi Revan merasa bahwa publik tak dapat berharap apapun dari jawabannya mengenai persoalan ini. Di sini saya mau menjelaskan masalah DM yang masuk, WA yang gak bisa, saya balas satu persatu. Terkait masalah adik saya, kata Yudi Revan dalam sebuah video Instagram story seperti dikutip dari Detik Hot. Kalian menuntut agar saya menjelaskan yang bukan ranah atau kapasitas yang berbicara, lanjutnya.